upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera KBRI Denmark dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 segera dimulai. Lapor upacara pengukuhan paskibra KBRI Denmark tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pengukuhan Paskibra KBRI Den Haag tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Persiapan pengukuhan Paskibra KBRI Den Haag tahun 2024. Bendera merah putih memasuki tempat upacara. Pengukuhan Paskibra KBRI Den Haag tahun 2024 oleh Inspektur Upacara. Hari ini, Kamis 15 Agustus 2024, pukul 16.08, saya kukuhkan pasukan pengibar bendera KBRI Den Haag tahun 2024 untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024. Thank you.
bendera merah putih meninggalkan tempat upacara. Penyematan lencana dan pendidik paskibra oleh Inspektur Upacara. Adap serum kiri, gerak. Maju, jalan. Henti. Gerak. Adap serum kanan, gerak. Teruskan. Penyematan lencana dan kredit paskibra telah dilaksanakan. Operan selesai. Balik rapat. Balik kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Teruskan. Terus. Pembacaan dan pengucapan ikrar putra Indonesia. Lapor, pengucapan ikrar putra Indonesia. Siap. Laksanakan. Ikrar putra Indonesia. Ikrar putra Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Bernegara satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Bernegara satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.
penerus perjuangan bangsa. Adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Bertekad melaksanakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bertekad melaksanakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Memegang teguh ikrar. Memegang teguh ikrar. Dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi ikrar kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi ikrar kami. Pengucapan ikrar putra Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke depan. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan ridho dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan adik-adik Paskibra yang berbahagia, sebagai masyarakat Indonesia yang berada di Belanda, tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan tidak boleh padam. Generasi muda dengan inovasi dan komitmen yang kuat merupakan penerus bagi kelanjutan perjuangan suatu bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Tugas kita saat ini dalam mengisi kemerdekaan tidak seberat para pahlawan terdahulu, namun tanggung jawab moral akan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berada di setiap bahu pemuda Indonesia. Adik-adik anggota Paskibra KBRI Den Haag yang saya banggakan, melihat kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak pernah lepas dari partisipasi pemuda yang gigih mengorbankan jiwa raganya demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka dan sejahtera. Terus berlanjutnya tradisi pengibaran bendera merah putih di setiap peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia oleh para pemuda menandakan bahwa perjuangan tidak ada kata akhir. Setiap etape perjuangan berlanjut pada etape perjuangan berikutnya sesuai dengan ketuntutan perkembangan zaman. Tanamkanlah nilai-nilai luhur nasionalisme pada diri masing-masing, karena dengan hal tersebut kita sebagai warga Indonesia akan terus menyadari bahwa kelanjutan bangsa kita berada di pundak kalian. Satu hal yang ingin saya sampaikan, adik-adik sekalian, selama kalian bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengemban tugas beberapa hari mendatang, kalian akan menyadari bahwa kalian datang dari berbagai macam perbedaan, baik dari asal, karakter, sifat, dan budaya. Kalian mewakili kebesaran dan kemajemukan bangsa Indonesia. Betapa besar, indah, dan kayanya negeri kita, termasuk keragaman, akar budaya, nilai-nilai, dan identitas yang berbeda-beda. Kalian hampir pasti beragam dari segi agama, suku, etnis, daerah, dan sejumlah identitas yang melekat pada diri kalian. Dengan kemajemukan ini, dengan keberbedaan ini, kalian mampu bersama
bersatu, kompak, setia, saling menghormati, saling menghargai, dan itu kalian tunjukkan pada saat lagi yang saya lihat, maupun di sekolah, lusa saat kalian mengemban tugas mulia ini. Hal ini merupakan contoh alangkah indahnya kalau kebersamaan seperti ini hadir di seluruh negeri yang kita cintai ini. Adik-adik anggota Paskibra KBRI Den Haag yang saya banggakan, atas nama pribadi, masyarakat, dan perwakilan Indonesia di Belanda, saya menyampaikan selamat kepada adik-adik semua yang telah diberikan amanah dan kehormatan sebagai anggota Paskibra ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun ke-79 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Belanda. Pengukuhan ini adalah awal dari perjuangan adik-adik sekalian yang tidak boleh berhenti seiring dengan berakhirnya momentum peringatan hari ulang tahun ke-79 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita selenggarakan besok lusa. Sebagai putra putri Indonesia pilihan, kalian harus mampu memberikan energi positif bagi generasi muda lainnya serta masyarakat. Tumbuh dan kembangkanlah semangat membangun bangsa, membangun negeri, membanggakan daerah asal kalian melalui kontribusi positif di masa depan. Jadikanlah pengalaman yang langka ini pelajaran bagi kalian semua untuk menjadi modal bagi tekad untuk keberhasilan diri kalian di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh orang tua Paskibra yang telah melepas putra-putrinya dan tanpa lelah senantiasa mendoakan, mendorong, serta memotivasi anak-anaknya sehingga mampu bertahan dalam alur proses seleksi dan latihan yang sangat berat, sehingga saat ini berdiri anak-anak yang telah dikukuhkan dan diberi amanah mengemban tugas sebagai anggota Paskibra pada peringatan hari ulang tahun ke-79 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada para pembina, guru, pelatih, saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala jerih payah serta kesabaran dalam membimbing putra putri terbaik Indonesia di Belanda untuk menjadi anggota Paskibra pada peringatan ulang tahun ke-79 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apabila selama proses latihan berlangsung terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, semoga dapat dijadikan pembelajaran dan bahan evaluasi untuk lebih baik pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan juga jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, kesetiakawanan, dan semangat bela negara serta cinta tanah air yang telah ditanamkan selama proses latihan dapat tumbuh kuat sehingga anak-anak kita ini dapat menjadi generasi emas dengan kontribusi kepada bangsa yang luar biasa melalui bidang dan potensinya masing-masing. Bapak, Ibu, dan adik-adik Paskibra yang berbahagia, pada akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya adik-adik sebagai pasukan pengibar bendera KBRI Den Haag dan selamat bertugas
pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, memberi kesehatan dan kelancaran hingga hari pelaksanaan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, syukur kami panjatkan atas rahmat dan hidayah-Mu. Kami dapat berkumpul pada sore hari ini sehingga kegiatan pengukuhan Paskibraka tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, berikanlah kekuatan iman dan ihsan kepada seluruh anggota Paskibra KBRI Denak tahun 2024 agar dapat menjalankan tugas mulia untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 di Belanda. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segala makhluk-Nya, kami mohon lindungan dan pimpinan-Mu agar seluruh anggota Paskibra dapat melaksanakan tugasnya demi nama baik pribadi, keluarga, KBRI Denha, dan Indonesia tercinta, dan terimalah segala amal ibadah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Pasukan dibubarkan. Bubarkan. Upacara selesai. Inspektur upacara dan para peserta upacara berkenan memberikan ucapan selamat kepada anggota Paskibra dan dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah. Buka barisan. Jalan. Thank you.
dia ya? Untuk adik-adik paskibra